ayat yang tadi kamu baca menuturkan, perempuan baik mendapat lelaki yang baik, kan? Iya. Terus, berbeda dengan kenyataannya gimana? Di luar sana, banyak istri yang taat pada suami, setia, dan rajin beribadah. Tapi suaminya malah selingkuh, suka maksiat, bahkan nggak sedikit yang nyuruh istrinya kerja sementara dia nganggur di rumah. Terus? Menurutmu gimana? Ya nggak gimana-gimana, Mbak. Hah? Kok gitu? Nggak adil dong. Di mata manusia mungkin nggak adil. Tapi dalam pandangan Allah yang maha adil, mungkin berbeda. Menurutmu letak adilnya di mana? Mungkin karena dapat suami zalim itulah yang membuat dia menjadi wanita yang solehah. Kok bisa? Karena dia bersabar atas ujian yang Allah berikan. Coba kalau dia nggak bersabar dan menggugat cerai, mungkin beda cerita. Ya tapi kita ngelihatnya kasihan dong. Benar. Tapi di sisi lain, mungkin kesabaran itulah yang bisa membawa dia ke surga. Dan suaminya pasti masuk neraka. Belum tentu juga. Ya pastilah, orang menzalimi istri kok. Siapa tahu karena kesabaran istrinya, Allah memberikan hidayah kepada suaminya, sehingga mereka menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Gak asik ah. Maksudnya? Aku pengennya kamu nyalahin lelakinya. Kebenaran itu milik Allah. Tugas kita cuma berusaha menjadi benar. Kalau gitu aku beruntung ya. Beruntung kenapa? Nggak perlu dizolimi dulu buat dapetin orang sesoleh kamu. Kamu pasti lagi senyum-senyum ya? Hah? Iya, Mbak. Tetap jadi kamu yang seperti ini ya, Ustaz. Jangan berubah. Seiring berjalannya waktu, manusia pasti berubah. Tapi aku nggak ingin kamu berubah. Tapi saya ingin berubah. Berubah jadi apa? Jadi monster. Jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Kamu orang baik? Maksudnya? Orang baik tidak pernah merasa menjadi yang terbaik, tapi selalu berusaha menjadi lebih baik dari dirinya yang sekarang. Kita terus berusaha untuk saling mengerti satu sama lain, supaya nantinya bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mbak Zahra? Saya kedengeran jelas kan? Udah tidur ya? Ya sudah, selamat tidur. Jangan lupa baca doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.